Terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya assalamualaikum bagi teman-teman yang telah berlangganan dengan video kami Ek Sultan. Terima kasih telah menonton video-video kami. Untuk kali ini kami ingin membuat testimoni atau percobaan, yaitu membuat telur ayam buras menjadi telur ayam kampung. Pertama-tama kita siapkan telurnya ya kawan-kawan ya. Telur ayam buras kita siapkan. Cobanya 3 butir aja. Kemudian kita siapkan cuka makan. Untuk selanjutnya kita siapkan tempat atau pinggan seperti ini. Kemudian kita siapkan air bening atau air biasa. Nah, tadi sebelum kelanjutannya, kami berharap setelah mendapatkan ilmu ini, jangan disalahgunakan. Ini hanyalah testimoni atau uji coba untuk pengalaman saja. Jadi, karena kalau disalahgunakan, kami tidak mengizinkan. Kami yang membuat testimoni ini tidak mengizinkan untuk menyalahgunakan testimoni ini. Namun sebelumnya kawan-kawan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga lonceng notifikasinya diaktifkan ya. Untuk selanjutnya pertama-tama kita tuangkan air beningnya seperti ini. Tuangkan ya. Kemudian cuka makan ini kita tuangkan secukupnya. Ya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah kita aduk-aduk, kita masukkan telur ini. Diusahakan sampai telurnya terendam ya. Nah, seperti ini. Telur ini terendam. Kalau kira-kira memang sekiranya kurang banyak, bisa kita tambahkan cukanya. Ini cuka makan ya kawan-kawan ya. Setelah itu kita tunggu lebih kurang 1 jam kemudian. Mungkin nanti teman-teman akan melihat sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kawan-kawan ya. Oke, kita tunggu untuk selanjutnya. Bisa kita tunggu ya. Maaf teman-teman, ini kelupaan. Jadi ini sudah sampai semalam suntuk baru ingat. Jadi untuk kelanjutannya ini kejadiannya teman-teman ya. Setelah kita berikan itu soda, maaf bukan soda, cuka makan, ini kejadiannya setelah 1 malam, maka dia akan seperti ini.
dia akan memutih seperti ini. Kejadiannya, kalau memang nanti kurang begitu putih, bisa direndam, diulang lagi, dia akan semakin memutih. Tapi ingat kawan ya, ini tidak boleh disalahgunakan. Kami tidak menganjurkan untuk menyalahgunakan testimoni ini ya. Teman-teman harus ingat itu, jangan salah guna. Ini kawan, jadi dia akan putih seperti ini. Saat teman-teman lihat, nah, bisa putih. Kalau memang kurang putih, bisa direndam lagi. Nanti dia akan memutih. Bisa kita tunggu lagi nantinya, dia akan memutih. Oke ya, kita tunggu aja. Terima kasih teman-teman, inilah setelah sekian lama kita tunggu, ini yang terjadi ya. Nah, dia akan menjadi seperti telur ayam. Seperti ini. Dia akan mirip sekali dengan telur ayam. Dia akan putih. Semoga bermanfaat dari ilmu ini. Tapi ingat, jangan disalahgunakan. Untuk teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, juga loncengnya diaktifkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.